Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membuatkan forecast sedangkan harian pada forex dan gold pada tanggal 25 Mei 2021 Nah, pair yang pertama saya mulai dari audio USD. Nah, kemarin saya menganalisa seperti ini harga akan naik setelah break area resisten yang di sini. Nah, tetapi break area support trendline yang saya gambarkan seperti ini dan di sini harga sempat breakdown area support trend yang ini tetapi setelah itu harga langsung naik nah peristiwa ini bisa dibilang sebuah fake out dari harga nah lalu sini harga sudah break area resisten lalu harga retest ke area resisten itu yang sekarang berubah menjadi support lalu naik ke target 1 dan kemungkinan harga masih bisa naik ke area resisten trendline yang ini. nah jadi untuk target duanya boleh digeser ke sini aja. nah, nah akan tetapi nanti jika harga nanti break area ini area resisten trendline, di sini breakout, sebentar di sini breakout, lalu tunggu harga retest ke sini ke trendline yang tadi lalu lakukan pembelian di sini dengan target di sini. Nah, tetapi jika nanti harga sini nanti sudah break out, tetapi masuk lagi ke dalam trendline, maka jangan lakukan pembelian karena peristiwa ini bisa juga dibilang sebuah fake out pada harga. Lalu untuk entry pada USD, sebaiknya menunggu konfirmasi nanti di sini di area resisten ini. Jika harga break, maka tunggu di sini konfirmasinya untuk melakukan pembelian. Tetapi jika ada nanti konfirmasi bearish di sini di area resisten trendline, maka boleh melakukan penjualan dengan target satu di sini. Nah, setelah mencapai target satu kemungkinan naik lagi, lalu target maksnya di sini. Lalu untuk euro dolar Australia, kita analisa kemarin seperti ini, harga turun setelah mencapai area supply. Tetapi di sini harga breakout supply, tetapi setelah itu turun. Nah di sini juga harga sudah turun ke area demand yang ini, ke area demand yang ini. Nah, setelah turun ke sini, harga naik lagi ke sini, ke area sini. Boleh kita tandain juga di sini. Nah, menurut saya untuk Kira Aude, akan turun ke sini. Boleh melakukan penjualan nantinya di sini. Kita tarik Fibo. Nah, boleh di sini. Di 0.5 sampai 0.618 di sini. Tunggu harga ke sini. Lalu, lakukan penjualan dengan target max di sini. Lalu nanti jika harga break area ini, area penjualan kita, maka sebaiknya jangan melakukan penjualan kecuali di resistennya, boleh saja melakukan penjualan. Karena untuk Rode masih dibilang untuk bullish di sini. Lalu untuk hero yang Jepang di sini, saya sudah menggambarkan area resisten trendline dan area support trendline di sini. Nah, untuk sekarang harga sedang berada di area resisten trendline dan area support. Dan kebetulan di sini harga sudah break area support trendline. Nah, tetapi di sini harga masih konsolidasi di area ini. Nah, kemungkinan karena sudah break area support trendline Harga bisa turun ke sini, ke area demandnya di sini. Nah tetapi nanti jika harga break area resistance trendline, boleh melakukan pembelian di sini. Misal harga breakout nanti, lalu tunggu harga retest ke sini, lalu lakukan pembelian di sini dengan target di sini. Nah, dan di sini juga boleh kita gambarkan supply. Nah, untuk melakukan pembelian nanti, dengan catatan nanti tunggu sampai supply ini di break, lalu tunggu harga retail sekarang supply yang sekarang sudah berubah menjadi demand karena sudah di break out di sini. Nah, bisa melakukan pembelian nanti di sini dengan target di sini, target maxnya. Untuk target satunya boleh di sini, dan target maxnya di sini. Tetapi jika tidak break area supply maka harga bisa turun ke area demand untuk hero USD di sini saya gambarkan harga akan turun setelah mencapai area ini area penjualan kita nah harga sempat turun ke target satu di sini di 1.21765 nah tetapi setelah itu harga naik lagi dan breakout area penjualan kita Nah, untuk melakukan entry sekarang pada Euro USD. sebentar saya hapus dulu. Untuk melakukan penjualan, sebaiknya menunggu ke area supply saja di sini. Tunggu harga masuk ke supply. Di sini. Lalu lakukan penjualan nanti di sini dengan target satu di sini. Nah, setelah mencapai target satu, kemungkinan harga naik lagi. Lalu turun ke sini. Nah, target maxnya nanti di sini. Sebentar saya tarik, ini target satu. Dan untuk target maxnya nanti di sini. Atau take profit 2 nya. Nah, kira-kira begini untuk area yes ini nantinya. Tetapi nanti jika break area supply ini, breakout di sini, harga bisa naik ke sini. Lalu untuk JPS di sini, harga sudah break breakdown area support trendline ini tetapi tertahan oleh demand nah semalam saya katakan tunggu harga breakdown area demand ini baru tunggu retest ke sini baru lakukan penjualan nah tetapi di sini harga masih tertahan di area demand dan setelah itu harga masuk lagi ke area support trendline dan area resistance trendline nah di sini jika ingin melakukan entry sudah seharusnya boleh di sini karena di sini ada area juga sebentar saya hapus dulu nah ini areanya nah jika ingin melakukan entry penjualan sebenarnya boleh di sini sebentar saya hapus juga yang ini berlebih clean nah tetapi nanti jika masih break area ini area supply yang ini maka harga bisa naik ke supply yang di atas yang ini. lebih amannya sih lakukan penjualan di sini tetapi di sini juga agak masalah jika harga nanti membuat konfirmasi di sini boleh melakukan penjualan di sini dengan target satu di sini lalu target maxnya di sini di area demand nah sebenarnya ini untuk setup shortnya kira-kira kalau turun nanti ke target satu kira-kira 20 pips dan ke target maxnya 50 pips tetapi seperti yang saya bilang tadi jika break area supply ini maka harga bisa naik ke sini nah sebaiknya sebelum melakukan entry di sini diharapkan menunggu konfirmasi seperti ini beres harga turun ke demand lalu untuk saya USD di sini saya analisa kemarin seperti ini nah harga tidak break tidak berkat area resisten trendline dan tidak mencapai area resisten ini, tetapi harga langsung turun. Dan di sini juga harga sudah breakdown area support trendline. Sebentar saya hapus. Nah, harga sudah breakdown. Nah untuk melakukan entry sebaiknya menunggu harga retest di sini. kita boleh kita tarik fibonacci retracement di sini jika misalnya harga nanti sudah sudah berhenti di sini, baru kita tarik Fibonacci di sini. Nah, kira-kira nanti areanya di sini. Area penjualan kita, nah, jika ingin melakukan penjualan nanti boleh di area sini. Tunggu harga naik dulu ke sini, lalu lakukan penjualan dengan target di sini. Sebentar, targetnya boleh di sini target satunya target satu dan target maxnya di sini di 66 target satunya tadi di 72 nah tetapi jika belum ada nanti konfirmasi di sini maka jangan lakukan pen pembelian maka jangan lakukan penjualan karena bisa saja harga masuk lagi ke area trendline ini dan di sini juga boleh kita tarik area resistance trendline di sini. Nah, kira-kira nanti area retestnya boleh di sini. Tapi jika nanti break area ini sebentar, saya hapus dulu. Break nanti area penjualan kita dan area resistance trendline, maka kemungkinan harga bisa naik lagi ke area resisten di sini. Nah, kira-kira begitu. Forecast dan analisa harian pada tanggal 25 Mei 2021 Terima kasih.